Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ariatna, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, sekaligus selaku PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. Dalam rangka memutuskan COVID-19, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Cilegon dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Terus menjaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai sabun atau CTPS di air mengalir. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker kain yang banyak di pasaran bila kita tidak sakit. 3. Besok bertepatan dengan libur panjang pada tanggal 10 sampai 12 April 2020, kami mengharapkan masyarakat Kota Cilegon untuk tetap tinggal di rumah. Jaga dirimu dan keluargamu untuk tetap di rumah. Mari kita mendisiplinkan diri kita bersama-sama untuk memutuskan mata rantai COVID-19 di Kota Cilegon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.